Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara PBB Pak Blangkon bertanya, tentunya dengan narasumber tim Red Lugas City yang tidak asing lagi, Bang Badia Sinaga. Selamat siang Bang Badia. Selamat siang. Sehat kalau Bang Badia ya? Sehat selalu. Sepertinya sibuk sekali nih baru nyampe kantor. Iya. Di lapangan terus ya? Di lapangan. PPKM darurat level 4. Oke. Ah ini Bang Naga, kali ini di season PBB ini Pak Blangkon ada topik, ini topiknya ini Ibu Lola sebatang kara penderita kanker payudara. Oh. Artinya langsung aja Bang Badias Naga, ini kejadiannya di Cikuasa. Cilegon lah. Iya Cilegon. Iya Cilegon. Langsung aja Bang Badias dengan pertanyaan nomor satu, sejauh apa sih kepedulian industri terhadap warga sekitar seperti Ibu Lola yang sebatang kara dan menderita kanker payudara, di mana beliau tinggal di zona yang sekelilingnya zona industri? Apa gitu Bang? Menurut Bang ya? Oke. Sahabat Lugas TV, dimanapun saat ini berada, salam sehat selalu buat kita. Dalam kondisi PPKM darurat level 4 ini, semoga kita selalu sehat. Dalam sesi acara PBB kali ini, ada masyarakat yang bertanya, sebenarnya ini udah agak berita lama ya ini Bang ya? Ya. Cuma ada masyarakat bertanya gitu Bang ya. Sejauh apa kepedulian industri terhadap lingkungan, termasuk pemberitaan kita, bahkan pemberitaan kita juga direspon Ketua DPRD. Namun sejauh ini kita belum memonitor sudah seperti apa nih kondisi Ibu Lola penderita kanker payudara yang juga hidup sebatang kara, yang sejauh ini dibantu dan diperhatikan oleh warga lingkungan termasuk RT-nya. Kalau berbicara sejauh apa industri, tentunya saya tidak tahu Pak Blangkon. Namun saya sebagai pemerhati publik menyayangkan dikelilingi industri besar, ternyata di lingkungannya ada penderita, ada warga yang merasa sebatang kara, yang mengidap penyakit kanker payudara. Di mana Ketua DPRD juga ketika berkunjung ke sana meminta kepada industri yang ada di sekitar sini supaya ada rasa kepeduliannya. Ya, bagi saya sih sebagai pemerhati publik sangat menyayangkan ketika ada warga menderita ada di tengah-tengah industri besar. Itu Bang. Oke. Okay. Nah, terus begini Bang. Ini yang nomor 2 nih Bang. Ini agak menarik nih Bang. Lagi-lagi Ketua DPRD Cilegon memberikan bantuan dan perhatian kepada Ibu Lola. Ketua DPRD. Memang kita perhatikan cepat tanggap waktu kasus di Merak juga dia cepat tanggap. Nah, tetapi Bang, dari sisi pejabat lain kok sepertinya apa belum dengar atau apa, atau menurut mana tak kira-kira. Nah ini Bang, coba menurut Bang Badia bagaimana sebagai pemerintah publik. Jadi gini, kalau bahasa lagi-lagi artinya bukan sekali dong. Betul. Gitu ya. Jadi terlebih pemberitaan kita di media kita, Bapak Ketua Dewan yang terhormat, mungkin ada respon ya, ya. Ketika ada persoalan masyarakat yang begitu miris.
Bahkan bukan pemberitaan kita juga, saya melihat setiap ada media teman-teman lain juga memberitakan tentang hal-hal persoalan yang di tengah-tengah masyarakat. Bang Isro ini, ketua dewan ini sangat tanggap. Jadi saya salut. Pertanyaan tadi, kenapa instansi lain tidak begitu memperhatikan gitu kan? Mungkin sih kalau saya pertama kita ke sana selaku bapak di lingkungan lurah Grand sudah dari sana. Bahkan pihak lurah juga sudah mengupayakan akan membuat identitas ibu ini, Ibu Lola, karena dia tidak punya KTP, Pak. Tidak punya KTP, sambil mengupayakan supaya bagaimana perawatan selanjutnya buat Ibu Lola ini akan dikoordinasikan dengan Dinsos, Dinas Sosial, terkait perawatan seperti apa ke ibu ini, dan akan disolidkan ke Dinkes, Dinas Kesehatan, untuk sejauh apa penanganan terkait penyakit Ibu Lola. Persoalannya sebenarnya bukan hanya dewan ya yang peduli ataupun pejabat ya, seperti yang saya katakan tadi, industri industri, pengusaha ya kan, harusnya tangkaplah hal-hal seperti ini gitu kan. Bahkan yang saya heran kan bukan ada beberapa dapil anggota dewan kita yang ada dari Pulau Merak Grogol gitu ya. Cuma saya nggak tahu apakah mereka sudah ke sana, karena kita kan tidak memonitor ya, Bang ya. Ya, bagi saya sih berlomba-lomba lah untuk hal yang baik. Kalau saya sih berlomba lah untuk hal yang baik, terlebih kepada Ibu Lola ini yang kesempatan karang gitu kan. Kalau kita sebagai media mau dipakai untuk menjembatani sih sah-sah saja, kita bisa, artinya ada pengusaha, ada industri yang mau menggunakan kita ketika untuk menjembatani, kita siap sebagai media untuk menjembatani terkait hal-hal seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Begitu, Pak. Jadi intinya yang saya bilang tadi, bukan hanya ketua DPRD yang bertanggung bersama-sama artinya persoalan ini. Dan sejauh ini yang saya amati dari pihak Pemkop, ya Lurah ya, Lurah sudah cukup merespon. Cuma sejauh ini wali kota belum nih, nggak tahu. Wali kota hanya menyuruh Pak Lurah, nggak tahu ya. Karena itu anak buahnya gitu. Atau belum dengar. Iya, apa memang wali kota kita sibuk nih, terkait darurat ini kan. Yang mudah-mudahan Ibu Lola bisa tercover gitu lah. Terus kan, ini nomor tiga lah. Ini, ini Pak Lurah. Respon cepat Lurah Grem terhadap warganya, masyarakat mengapresiasi. Sudah sejauh apa tindakan pemerintah terhadap Ibu Lola sih, semenjak kita naikkan berita kemarin? Iya, karena ini sudah cukup ada sepekan yang lalu ya, Itu tadi yang saya katakan bahwa Lurah Kelurahan Grem, Pak Deni, cukup respon cepat. Makanya ketika kita media, wartawan kita ya, Saudara Wayu, mendapat informasi ini dari masyarakat, langsung ke lokasi, dan Pak Lurah sudah ada di sana. Gitu ya? Iya, Pak Lurah sudah ada di sana. Kalau nggak salah kan kita dapat informasi itu Sabtu. Dan Jumatnya katanya Pak Lurah juga udah dapat bahwa ada warganya yang sebatang kara hidupnya dan mengalami penyakit kanker payudara. Sabtunya Saudara Wayu ke sana sudah ada Pak Lurah. Jadi makanya saya mengapresiasi, bahkan tadi masyarakat mengapresiasi ya, luar biasa. Saya sebagai pemerintah publik, terima kasih Pak Lurah, luar biasa. Ya jangan jenuh-jenuh ya, karena itu adalah warganya Pak Lurah gitu kan. Ya mohonlah Pak Lurah, doronglah industri yang ada di Kelurahan Grem ini untuk memperhatikan gitu, gitu aja. Jadi kalau saya sih salut buat Pak Lurah, Bang Deni. Terus maksudnya Pak Lurah Deni ini yang pernah di podcast di kantornya beliau ya? Oh iya, sama Lugas ya? Iya benar, Pak. Pak, jadi komunikasi kita sudah baik ketika ada kegiatan-kegiatan yang
menyangkut tentang program pemerintah, baik lingkungan apapun, Bang Denny selalu menginformasikan kita gitu, untuk publikasi. Terus ini Pak, ini sebenarnya pertanyaan Pak Blangkon nih, mungkin juga mewakili masyarakat pada tadi Pak. Sebenarnya Pak, kalau ada masyarakat yang sebatang kara, sakit kerak atau sakit berat, tidak mampu gitu aja, liver dan nggak mampu, itu sebenarnya prosedurnya Pak, secara pemerintahan itu dinas apa sih Bang yang harus bertanggung jawab, atau bagaimana Bang, atau lurah atau camat atau dinas apa Bang, tadi mereka harus bersikap bagaimana Bang? Nah ini Bang, tolong Bang, Bang tadi apa Bang? Sahabat Lugas TV, kebetulan kepala dinas sosial Bang Ahmad Juwaidi baru kita ada podcast di sini. Walaupun tidak terkait itu pembicaraan terkait bantuan sosial yang akan disalurkan di musim PPKM ini di COVID-19 ini. Namun setelah bincang-bincang kita selesai, kita singgung terkait apa sih tujuan produk apa sih, program apa sih yang dari dinas sosial. Yaitu tadi salah satu masyarakat yang terlantar, ya, yang menderita, yang sebatang kara, itu masuk terlantar, itu masuknya ke ranah dinas sosial. Dinas sosial, namun tadi harus punya identitas, salah satunya KTP lah, kependudukan gitu kan, supaya diproses sesuai dengan peraturan daerah yang ada di kota kita, di Kota Cilegon. Jadi itu menurut saya akan dibuatkan BPJS, ketika mereka tidak punya BPJS akan dibuatkan dinas sosial, akan dikawal. Ada namanya itu di dinas sosial itu namanya itu apa ya, saya lupa, relawan atau apa ya, kira-kira adalah bahasanya saya lupa ya. Mereka yang terjun ke lapangan dan memberitahukan ke dinas terkait ada warga yang membutuhkan pertolongan gitu. Kira-kira gitu Pak Blangkon yang setahu saya gitu. Oke. Kader. Ya, lupa, sorry. Buat kader. Oke. Pemirsa Lugas TV di mana pun Anda berada. Artinya buat masyarakat dimanapun Anda berada, terutama bagi orang yang kurang mampu, tidak mampu, kaum jumbo, du'afa, andai sampai mengalami penyakit, penderitaan seperti Ibu Lola dan yang lain, jangan bingung. Mungkin langkah pertama melewat Pak RT supaya bisa kepada sampai Dinsos. Artinya Dinsos di sini ada anggaran, ada program. Kalau tidak ada laporan dari bawah, takutnya Dinsos tidak mengetahuinya. Jadi harapan Pak Blangkon, jangan diam, berusaha lewat langkah-langkah seperti RT lah mulai. Mungkin begitu Bang Naga ya? Iya, benar. Ya, supaya pihak Dinsos tahu dan cepat ambil tindakan. Sampai jumpa di session berikutnya.